Hello trainers, ini aku langsung mau nyobain ya dengan Red Boss yang baru ya. Di tier 2 ini ada Kirlia ya. Buat kalian yang belum punya Gardevoir atau mau nabung candy buat ada Gallade ya di Gen 4, kalian bisa ngeret Kirlia ini. Mumpung sekarang juga masih event double candy, karena event double candy makanya bisa, kalau kalian nangkepnya pakai Iron Berry bisa dapat banyak ya candy-nya. Oke, kita langsung masuk aja. Kayaknya yang cocok untuk melawan Kirlia itu Gengar ya, dengan Ghost ya kayaknya. Kita pakai Gengar aja. Gengar kayaknya ada yang mati nih Gengar gue ya, coba. Oh iya benar, Gengar ada mati. Kita hidupin dulu Gengar ya. Karena ini cuma tier 2 ya, jadi gampang sih bisa di solo ya. Jadi si Kirlia ini nggak terlalu kuat sih. Yang penting kalian tangkep untuk dapetin candy-nya ya. Jangan lupa pakai Pine Berry. Teman-temanku juga lagi pada ngerit ya di belakangnya. Dan Kirlia ini. Terus boss, Red Boss yang lain juga kalian harus buruan dapetin ya. Karena Red Boss-nya bagus-bagus sekarang. Ada Alolan Raichu. Alolan... apa lagi sih? Alolan Raichu, ada Alolan Executor. Oke, udah mulai ya. Udah mulai. Ini dia Kirlia ya. Imut banget Kirlianya. Udah super efektif ya, kalau kita pakai Shadow Ball ya, kita pakai Moonset Ghost. Jadi buat kalian yang ngerasa mungkin Pokemon-nya belum terlalu kuat, bisa sih ya, sendiri ini bisa, sendiri bisa. Karena CP-nya di sebagai Red Boss cuma kecil, cuma 6.005 ya. Kita duduk dulu sini biar gampang nangkepnya. Semoga bagus, jadi besok bisa kita evolve jadi Gardevoir ya. Jangan lupa pakai Pine Berry. Pakai Pine Berry ya. Wih, cute banget gerakannya ya. Gerakannya cute banget. Coba kita coba lempar X-Men setelah dia menari ya. Aduh, telat. Sorry. Kasih pineapple berry lagi. Tunggu dia nari dulu, oke, lempar. Oh, nggak X-Men ya? Kurang sedikit lagi. Oh, tapi udah dapat ya, nggak apa-apa. Oke, sih, gacor. Candy-nya 20, karena kita pakai pineapple berry ya. 20 candy, asik banget, mantap. Wonder, defense, incredible, gak apa-apa. Yang penting candy-nya. Oke, sip. Oke, langsung lanjut lagi ya. Go. Oke. Malam ini kita ngerit Tyranitar dulu ya. Udah lama banget gak lawan Tyranitar ya. Kangen banget rasanya. Nah, Tyranitar itu tipenya dark and rock ya, rock and dark. Jadi yang paling bagus itu kita pakai Machamp ya. Pokoknya Machamp itu udah super lah pokoknya lawan Tyranitar tuh ya. Enggak ada yang bisa ngalahin Machamp lah pokoknya yang paling Fireblast ya. Oh, tapi ini Fireblast ya. Oh iya, kalau Fireblast ya bagusnya pakai Kyogre. apa-apa Kyogre. Oke. Iya, enggak apa-apa. Tapi ini karena dilawan sama 4 orang ya, jadi sama teman-temanku juga di sana. Di belakang juga ada yang naik mobil, jadi sudah pasti menang lah ya gampangnya gitu. Kangen sekali ya Matira. Nanti abis ini kita mau cobain pokoknya lempar semuanya pinap ya. Semuanya pineapple berry ya biar dapat
candy-nya bisa 40 ya, kalian kalikan 2 kalau dapat. Dan kangen itu ya, mengexcellent tiranitar ya, hobi banget ya mengexcellent tiranitar tuh, enak banget rasanya pokoknya kalau tiranitar tuh harus dapat, pokoknya harus dapat dan pakai excellent throw ya, wajib excellent throw. Oke, udah menang ya. Oh, kecil banget. Nah, enggak deh. Kita kasih pinap berry ya. Oke, nih. Excellent kan. Enak banget pokoknya selama tira tuh. Ngangenin pokoknya. Oke, keluar lagi. Kita kasih lagi terus berry ya, kita kasih pineapple berry terus. Nih, excellent lagi. Keluar lagi dia. Oke, tunggu dulu. Excellent lagi ya. Ahli mengexcellent tiranitar ya, sampai apal banget karena hobi banget yang namanya tuh ngerate tiranitar tuh sebenarnya dari dulu tuh hobi buat sampai apal banget. Excellent lagi. Enggak. Oke, enggak apa-apa. Seneng aja ya mengexcellent tiranitar tuh, seneng aja. Asik banget. Excellent throw lagi berturut-turut ya. Seneng aja berasa itu. Hobi. Dapet loh, ya kan? Kita lihat candy-nya berapa. Oh, 40 candy. Mantap. Mantap sekali tiranitar ya. Dapat 40 candy ya. Saya udah dapat 1131 candy ya, karena dapat dari community day dan juga kalau ngerit tiranitar tuh udah sering banget. Hobi banget pokoknya ya. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan apapun tentang Pokemon Go ya, tinggal langsung komen ya. Komen di bawah, nanti aku akan jawabin semuanya ya sama Profesor Ado ya. Oke, see you on the next raid, on the next battle, on the next adventure. Ciao.